Siap. Men Bu Denti ini biasanya DPD ngono ki nyawer. Ojo ojo ora ora ngundang DPD malam. Saiki mendeng tanpa udan sing siji-siji urut. Ayo yo ngomong. Sak isone yo mendeng tanpa udan diawali saka norma, norma. Nur ki cahaya mangke metengan. Ma. Ya. Ya ngaji yang lucu bareng to ya. Ya mendeng tanpa udan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omah. Pak Yai tindak pengajian aku mlipir ning Banjungan. Kepoi, puas. Pak Wakil Bupati Bandungan ki pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren Darun Nikmat. Nah. Cindy, wah ini Cindy. Ini bukan orang apa? Bukan orang Jawa, ini orang Padang. Padangnya kamu di mana? Di Galaga Solo. Nama kamu siapa? Cindy Caniago. Bapakmu? Aldi Caniago. Sekarang sapa Pak Bupati, semoga Pak Wakil Bupati dan Bu Denti sukses membangun Kabupaten Temanggung pakai bahasa Padang. Ya, awak ucapkan buat Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati. Ya, Ibu, Ibu Denti. Ibu Denti. Pak Lurah, Bu Lurah. Semoga sehat selalu. Panjang umur, tidak ada masalah apapun. Dan semoga sukses selalu. Kok kayak wong Jawa ya? Cantik itu bahasa Jawanya kemayu. Sampaikan kepada Bu Denti, orangnya cantik, cantik itu bahasa Jawa yang halus itu kemayu, katakan. Buat Bu Denti. Ibu Denti kemayu sekali. Nah, ganteng itu bahasa Jawanya dobol. Sekarang Pak Lurah disapa, Pak Lurah ganteng sekali. Bahasa kromonya. Lihat mulutnya Pak Kiai, mulut itu bahasa Jawa kerennya cangkem. Lihat cangkemnya. Cangkemmu. Ya, pakai disapa, pakai bahasa Jawa buat Pak Lurah ya. Ya, sih ucapkan buat Bapak Lurah. Ya, mereka cocok. Benar, Bu. Apa yang digombloknya aku? Jombrok orang-orang. Lain, kamu enggak boleh makan lagi. Kamu ndobolin Pak Lurah. Orang Padang. Konang kok otang ini? Konang otang ya, gila nih. Siapa kapan beli ngamur? Ini catatannya dari Pak Yai. Saben bengi nyawa kotang. Konang goblok. Ya Pak Yai katanya suka kotang ya. Cahedan. Ora paham wes beli nih konang. Ono kiai akeh kotang-kotang. Itu urusan di dalam bukan di luar. Kurang genah. Itu apa ini? Konang. Enggak, kotang. Kotang itu pembungkus minuman adik. Ora cetho iki, Mbah. Sok normale mbok delengke ten rumane ora genah iki. Wong Padang ra iso boyo dikerjani. Bagus gundulmu kuwi ya. Itu juga. Gundule sapa, Pak Yai? Eh? Gundule sapa?
Buntulmu, buntulmu. Yo yo, terus terus durasi, durasi. Sopo sing njaluk, sing njaluk mae salahe. Bu Denti njaluk kowe yo tak turuti yo. Sing bener. Beleni, beleni. Dibayar larang-larang orang mudeng tapi kejiji yo. Bengi nyawang konang, hiduplah seperti konang, bangun tengah malam ketika orang lain sedang tidur, konang keluar dalam kegelapan malam, walaupun lampunya kecil tampak oleh mata karena tidak ada sinar lain kecuali konang itu. Saat bangun tengah malam, orang sedang tidur, bangunlah kok orang lain sedang tidur, kamu yang dilihat oleh Allah sedang rukuk dan sujud. Diterusin kwelin, iki sing rodok kemenyek, iki dalange Pak Mantep, iki biasane Linda, Hajah Linda, ya. Pun hajah niku Bu. Hajah tapi roke pendek. Ya. Yo, cepet to. Diteruske kowe. Wow. Pak, Pak, Pak Wakil Bupati ngomong kok apik-apik ngono kuwi ana rega ana rupa, Pak. Mungkin nek ora kelurah kene ora tak tokke sing ngene-ngene iki. Larang kok adoh kok. Niku Mas Jion niku Temanggung. Temanggung mana Mas Jion jenengan? Tembarak, niku Jio itu Temanggung loh, Tembarak Pak, tukang kendangan di Tembarak. Ini Magelang, jauh-jauh Pak ini, yang itu Semarang. Ini Randuwacir, Randuwacir itu wilayah pinggiran Solo Tigon, Deson dan lain sebagainya. Ya, ini pimpinannya Mbak Ivan, pimpinannya niku. Jadi ngurus bayaran macam-macam Mbak Ivan, ngurus seragam gitu niki. Niki sing ora tau bayar niku pemberian dari Riz Arti. Riz Arti itu yang bikin artis-artis nasional. Mulo penyanyi Alfa Queen itu ada ukuran ketinggian, berat badan diukur. Nek sing lemu ngono ki ya mbok-mbok aneh berarti. Turun 2 kilo, kurang 3 kilo. 2 on yo. Paling ora padha Eva lho, padha. Engko main gym neh engko tak sangoni. Ayo Lin. Oh iya, Linda. Yen memacang hamong karo latih aku Pak. Ya musik to, musik to. Sing singgas to sin. Ngene iki tak jelaske Pak, yen memajang amung karo janur pun, jaa itu datang, nur ki cahaya, kuning itu keindahan. Kowe nek karo wong ndelok api aja eleke, nggih. Sa api-api wong ana eleke, sa elek-elek wong ana apike, nggih. Iki nek jenenge nada dan dakwah, wong judulewe gebyar pentas seni yo. Jenenge nada dan dakwah, nadane sing akeh, dakwahe sing sithik. Lanjut Cindy. Terakhir, bar klek mendung tanpa udan ndak kena rampung go. Hati-hati karo gunung. Gunung itu indah. Nek kamu gunduli, kamu tidak salat, amarga panen bako, kowe ora salat, entenono iso meledak kowe.
Aja guyang-guyu buki rembug tuwa iki. Kopi nente yang piye kan. Sing jo ngesuk-ngesuk iki bar iki ya. Ya ya, rampung sik siji gas. Oke, iki ingat iki sing terakhir iki bar iki lek nganu mendung tanpa udan. Ge setengah papa tok isih kurang 20 menit yo. Ya, pacitan sarwi jenang untuk menjadi jenang yang baik di saripatinya itu ujiannya sangat berat. Kaya klopo kaya rungokno kaya ibu. Arep dadi jenang klopo le arep menek dhuwur. Tekan dhuwur klopo iki le ngopek ora dipancal kadang dibacok arit. Tekan ngisor langsung disrumbat. Tekan omah ditutuki, bar kuwi dijugil, isih diparut, begitu dadi santen bergabung dengan ketan, bukan klopo sing enak tapi jenang. Jadi kepala desa, jadi wakil bupati kudu ikhlas yo Pak yo. Jadi lurah yo kudu ikhlas, jadi camat yo kudu ikhlas yo. Ora entuk bengkok ra apa-apa, lek entuk mobil dinas. Lho iki tak jelasi aku ra guyon iki. Setiap lagu pasti saya mengambil syairnya. Mendung tanpa udan itu perselingkuhan. Kamu jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Engko tak jelaske nek ngundang meneh Bu Denti. Yo, sing terakhir. Ngono suarane apik kaya ngono yo, Bu. Wong Padang solok, Bu. Yo ngono kuwi sing nglatih aku. Palang? Palang keke. Nah, nanti belajar ke rumah seminggu tak ajarin. Nah, kamu pasti hamil. Iya, ini cerita lho. Iya, ini cerita gundul. Ya, ya, ya. Ya ini cerita, nih. Kau sengaja nih siapa? Yang ngasih tahu siapa itu? Oh Norma, oh Mbak Norma. Ini kan tidak pernah keluar rumah Pak. Dia main hanya sama saya, tidak pernah sama. Orang tuanya nggak izin. Pengusaha konveksi di Solo Tigo, Magelang, kotanya. Tokonya banyak ya. Tokonya di mana saja? Toko papimu di mana saja? Di Kopeng, Magelang, Jalan Tiga. Kamu tadi papimu bilang kamu enggak usah dibayar katanya. Papimu bilang saya kamu enggak usah dibayar. Gimana mau? Enggak ya sudah. Delongap, delongap ramdeng. Yo, yo. Ojo nek ana permasalahan jangan saling menyalahkan, ojo saling mepet-mepet, ojo saling menghina nggih. Ngono diatasi bersama. Sok kapan-kapan tak jelaske. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Panas. Panas, panas. Diudani itu diapakan? Diudani. Oh ya udah. Tap nganu. Ah, apa mau? Bu, mau. Mendung tanpa udan. Durasi. Yuk. Kesuwen. Kopi ini wis entek tambah yo apa iki? Ya. Go nek sindi go A minor. Jatilan. Terus sampe pi orang genah terus. Iya, yuk jatilan ya. Pas gundulmu kok ya. Yo upi. Amak
dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan Pak Yai budal kerja aku prepare karo Pak Cio. Pak Cio itu tukang kendang ya Pak, itu tukang kendang. Ada yang cemburu ya. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Lanjut gundulmu keprungi bojoku aku. Iki kan jane seneng karo aku, Bu. Neng beda keyakinan. Nah, aku yakin seneng, dek nene ora yakin. Nggih niki. Jenenge Hajah Linda Sukmawati Putri ya. Ya. Iya cepet lho ah. Iki jan ra genah iki. Durasi. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis saya omah-omahan aku lunga banget. Aja namati aku, mulakno nek jatuh cinta kapok kowe. Aku lunga banget nyanyi Pak Yai sing nyupiri. Aku sing nyupiri gelem aku neng ngarep. Yo Pak, Eva, yo durasi. Sing terakhir Norma khusus kanggo Pak Bupati sama Mbak Denti tapi yang rohani, sing apik yo ngen diundang yo. Yo yo. Allah dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan Pak Yai sing ngisi pengajian. Aku sing nombo bayaran. Ya ning sak wonge. Yo, gahmen yo, ora dipaksa to kudu. Yo, Nur, khusus Pak Wakil Bupati karo Bu Denti sing apik ya. Yo, sing apik. Ya. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan Pak Wakil Bupati maos Quran budak tinggi mak rukuhan. Yaaah ini kita ayo orang kita ayo mendung tanpa hujan.